Halo Gan, ketemu lagi dengan saya King Ju di King Ju Channel. Udah lama banget saya nggak upload video dan unboxing ya, buka box. Sekarang saya mau buka unbox eh buka box sorry buka box Redmi 4C. Kemarin saya beli dua, yang warna putih sama yang ini yang putih, ini yang pink. Oke, langsung aja kita buka gan. Barusan datang nih malam-malam JNE-nya ke rumah. Biasanya nggak malam loh, siang-siang udah diantar. Cuma katanya kurirnya baru. Ini belum hafal alamatnya, jadi malam-malam antarnya. Oke. Ini yang warna pink. Rencananya yang mana ya yang mau saya pakai? Murah banget kan ini sekarang, cuman 1,4 juta udah dapat Snapdragon 801. Oh, 808 salah ya. Ya 808 sama kayak LG G4 kalau kalau di LG. Oke, oh sudah sesuai aja, sobek sobek. Ini dua-duanya RAM-nya yang 2 GB, internal 16. Karena kemarin mau beli yang RAM 3GB 32, cuman beda harganya jauh banget. 2 jutaan kalau yang RAM 3GB. Ini lebih gimana nih? Oh ini. Set. Set. Oke, kan. Oke, kan. Oh, bukan, sorry. Ini OnePlus. OnePlus 3. Kemarin beli order banyak soalnya kan. Kemarin order banyak. Ini OnePlus 3. Yang RAM 6 GB, RAM 64. Kirain nih tadi yang itu, yang apa yang pink. Nah, bukan. Oke, kita lanjut yang Mi 4C aja kan. Salah-salah kan. Oke. Oke. Iya lupa kalau aku order ini apa OnePlus 3, kirain belum datang, ternyata yang datang yang 3 malah. Oke. 4G ini enggak garansi apa, kata sellernya sih garansi bisel, cuman nggak tahu, kita buka aja langsung ya kan, unboxing. Oke. Monggo kan, ayo dibukakan. Pelan-pelan aja biar rapi. Oke, halus aja kan. Warnanya orange, nyolok banget ini warnanya. Oke kan, ini yang warna pink kan. Warna putih kan. Gua bingung siapa yang ngomongnya. Mobil Cina 4G. Kita kontak kameranya, kontak. Oke, duh, ini disimpan aja nanti biar kalau dijual dipasang lagi biar kayak baru. Ini simpan. Taruh sini. Oh iya, bezel ini. Tuh, ini karena si bezel. Ini bezel. Oke, bezel kan. Kelengkapannya kita buka ya. Ini sisi dulu. Es. Ya seperti biasa ya, Xiaomi lainnya cuma charger sama kepala charger sama kabel datanya. Cuma ini yang tipe si. Outputnya berapa ya ini ya? 50 MHz. 0,5 A kan. Ini mungkin udah support fast charging kan. Kelihatan enggak kan? Bentar ya kan, tajam dan. Oh ya, kelihatan ya. Ini mungkin udah support fast charging. Soalnya outputnya 0,5. Enggak tahu juga sih kan. Yaudah. Nggak bakal tak pakai juga kalau aku pakai charger yang lain. Ini kabelnya tipe C, aku buka ya. Teret. Oh, ini tipe C. Oh. Ujungnya. Oke kan. SIM injector ada di sini kan. Ini SIM injector. Oke, kita langsung nyalain kan. Tes. Enggak nyala kan?
Gimana nih kan? Ya bentar, mungkin baterainya habis. Bentar kan. Kita cas saja dipakai cas dan di PC. Aduh, halo. Kalau nggak nyala ini gimana ini? Yo ini colok 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 colok. Ada segelnya nih kan. Segelnya mungkin dari tokonya ini. Nih, ada segel. Ya, ini mungkin dari toko. Segel toko lah. Oke, nggak tahu nih rock rekondisi apa. Oh, ini nyala LED-nya. Iya, mungkin ini drop baterainya. Ini kirip-kirip. Tuh kan. Unboxing apa unboxing oh buka box ya sorry nggak bisa ngomong bahasa Inggris buka boxnya sekian dulu ya karena ini baterainya habis tak cas dulu nanti reviewnya nyusul di habis ini dan sekarang habis ini aku mau buka box yang OnePlus 3 oke sekian dulu dadah.